Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Budi. Kali ini kita akan membahas suatu obat anti hipertensi ya teman-teman, yang dinamakan dengan Candesartan Cilexetil yang 8 mg. Nah, obat Candesartan ini tersedia dalam dua jenis sediaan ya teman-teman. Ada yang 8 mg seperti pada gambar ini, kemudian ada juga yang 16 mg teman-teman. Jadi dosis maksimal penggunaan obat ini adalah 32 mg per hari ya teman-teman. Jadi dosis 8 mg digunakan sebagai dosis awal. Kemudian jika tidak terjadi perubahan atau tidak ada respon, maka bisa dinaikkan dosisnya jadi 32 mg dan juga seterusnya ya teman-teman. Jadi obat ini harus diresepkan oleh dokter karena ini tergolong obat yang keras ya teman-teman. Tersedia dalam bentuk generik, kemudian ada juga tersedia dalam bentuk paten ya teman-teman. Jadi obat ini dalam farmakologinya merupakan golongan angiotensin reseptor blocker atau ARB, di mana dia itu nantinya akan menghambat reseptor angiotensin 2 ya teman-teman. Di mana saat angiotensin 2 ini dihambat, maka pembuluh darah akan lemas dan rileks ya teman-teman, sehingga terjadi penurunan tekanan darah ya teman-teman. Jadi obat ini harga eceran tertingginya adalah 66.000 dalam 10 tablet. Kemudian expired date-nya ini adalah Juli 2023 teman-teman. Jadi obat ini juga bisa dikombinasikan ya teman-teman dengan golongan lain, contohnya captopril, isoprolol, amlodipin dan lain sebagainya, jika dalam kondisinya tidak terjadi respon yang adekuat ya teman-teman, bisa digabung untuk memaksimalkan ataupun mempercepat penurunan tekanan darah. Jadi obat ini sangat dianjurkan pada pasien-pasien hipertensi dengan gagal jantung teman-teman, karena memiliki efek yang baik dalam penderita penyakit jantung ya teman-teman. Jadi teman-teman segera kontrol tekanan darah teman-teman agar tidak terjadi komplikasi yang serius seperti gagal jantung, gagal ginjal ataupun penyakit pembuluh darah yang lain. Oke teman-teman, cukup sekian informasi tentang obat Candesartan 8 mg. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan video ini. Terima kasih, salam sehat.